hari ini saya pengen bahas tentang kesungguhan mewakili kualitas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita melayani atau bekerja secara sekuler, kadang-kadang kita mendapati hasil yang kita kerjakan tidak pernah maksimal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebab ternyata ini disebabkan karena kita tidak melakukan dengan sepenuh hati. Bukankah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, mulai saat ini kita bertobat cuman sekedar melakukannya sekedar asal-asalan, sekedar mencapai target, sekedar melayani. Saudara, mulai dengan pemikiran, lakukan dengan kesungguhan hati. Bukan menyenangkan hati pendeta, bukan menyenangkan hati bos kita, bukan menyenangkan hati orang-orang yang menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan, tetapi sekali lagi kuncinya kesungguhan kita menyenangkan hati Bapa dan menjadi Kristen yang bersinar bagi sekeliling kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.